Baik tuan-tuan, kita kembali ke pengajian kita. InsyaAllah pada malam ini dua tajuk kerana perbahasannya tidaklah berapa panjang tapi melibatkan ayat 66 surah An-Nisa hingga ayat 70. Baik, seperti biasa kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا منهم أو اخرجوا من دياركم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Walau anna katabna, anna nun yang bersatu bersyaddah bertasydid wajibul ghunnah, dengungkan anna panjang na tu dua harakat mat asli alif yang mati sebelumnya berbaris di atas katabna ba qalqalah sughra kalau di tengah perkataan. Kita tidak berhenti pada di tengah ayat. Kalau kita tidak berhenti pada dia, maka dia adalah qalqalah sughra. Katabna alaihim an iqtulu qaf. Yang mati di situ juga qalqalah sughra. Lu tu itu mad wajib. Mad jaiz maksudnya mad jaiz munfasil. Waw tu huruf mad, waw yang mati sebelumnya baris di atas, di depan ya. Kemudian selepasnya ada huruf hamzah, hamzah. Hamzah qata. Maksudnya dalam kalimat yang lain. Maka dibaca 4 atau 5 harakat. Nun mati bertemu dengan fa. Anfusakum itu ikhfa hakiki. Anfusakum awikhruju. Awikhruju. Mim mati bertemu dengan hamzah. Itu dipanggil izhar syafawi. Jelaskan bacaannya, jangan bingung. Ju tu man asli. Min diyarikum. Nun mati bertemu dengan dal ikhfa hakiki. Sorokkan bengongnya. Ya tu mad asli. Hum ma fa'alu. Mim mati bertemu dengan mim idgham mislain ataupun idgham mutamasilain.
Idgham tu memasukkan mislain dua yang serupa ataupun mutamatsilain. Mutamatsilain dua yang serupa, huruf yang serupa, ya. Makhrajnya, sifatnya serupa. Jadi huruf yang pertama itu dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Yang ini mim mati bertemu dengan mim, ya. Kita baca kumma, ya. Idgham mislain dengung. Hukum mim mati ini mudah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ulang sekali lagi. Hukum mim mati ini sangat mudah kerana mim mati bertemu dengan mim, mim mati bertemu dengan ba, sahaja yang dengung. Sahaja yang dengung. Selain daripada itu, tuan-tuan izharkanlah, maksudnya jelaskan bacaan itu. Jangan ada dengung, ya. Mudah saja nak ingat. Jangan ingat hukum ataupun huruf-huruf izhar syafawi, dia banyak. Ingat pengecualiannya saja. Ya, mim mati bertemu mim, mim mati bertemu dengan ba. Sahaja yang dengung, ya. Mim mati bertemu mim, idgham mislain. Misl, misl itu serupa. Mislu, serupa, mislun. Ya. Mislain ni dua yang serupa ataupun mutamatsilain. Idgham mutamatsilaini. Baik, dengung, ya. Tuan-tuan. Cukup. Penekanan kita pada malam ini mungkin pada idgham mutamatsilain lah, ya. Baik. Tajuk kita pada malam ini ialah hubbul watani waltizamu awamirillahi warrasul. Cinta tanah air dan beriltizam dalam menunaikan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul. Maksudnya sentiasa taat dan patuh pada perintah Allah dan Rasul. Nah, itu tajuk kita yang pertama. Dan tajuk kita yang kedua pada malam ini, jaza'u ta'atillahi wal rasul, balasan kepada orang yang taat pada Allah dan Rasul. Balasan kepada ketaatan pada Allah dan Rasul. Walau anna katabna alaihim, dan kalaulah sesungguhnya kami katabna alaihim, tuliskan ke atas mereka, maksud tulis ini faradna alaihim, kami fardukan, wajibkan ke atas mereka, aniqtulu anfusakum, iaitu hendaklah kamu bunuh diri-diri kamu, awikhruju min diyarikum, dan hendaklah kamu semua keluar daripada rumah-rumah kamu. Diyarikum tu maksudnya daripada dar, tapi maksud di sini keluar daripada kampung, keluar daripada kota, keluar daripada negeri, keluar daripada negeri kamu, keluar daripada tanah air kamu. Perintah ini kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bani Israel. Apa yang dibawa oleh para anbiya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya adalah agama Islam. Akidahnya akidah Islam. Yang berbeza ialah syariat. Syariat berbeza. Ya. Jadi disyariatkan kepada Bani Israel ini apabila melakukan dosa, terutama dalam kes ini, dosanya ialah menyembah anak lembu. Nabi Musa AS bermunajat. Tinggal 40 hari. Baginda tinggalkan siapa? Nabi Harun AS bersama dengan umatnya. Dalam masa itu, sempat lagi mereka keluar daripada ajaran Nabi Musa AS. Bani Israel ni, tuan-tuan dan puan-puan, lama duduk di Mesir.
Jadi dia bergaul dengan orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir ni ada pemujaan pada dewa-dewi. Antara pemujaan ni kepada lembu suci. Lembu. Jadi mereka ni sangat berminat sebenarnya. Kerana Allah SWT itu tidak dilihat, pernah mereka minta kepada Nabi Musa AS untuk buat satu tanda berhala, patung mewakili Allah SWT untuk disembah. Supaya nampak tu puas hati. Kalau tak nampak ni tak puas hati agaknya. Maka apabila Nabi Musa AS bermunajat, tinggal Nabi Harun. Nabi Harun pun tak mampu nak menghalang kuatnya kedegilan mereka ni. Dia buat patung anak lembu daripada emas oleh seseorang yang namanya Samiri. Samiri. Dalam Bible pun ada cerita ini. Tapi dalam Bible, Nabi Harun, Aaron tu yang buat. Ya? Ada disebut dalam surah Taha. Pakat-pakat sembah anak lembu. Baru 40 hari Nabi Musa AS tinggal. Dan tinggalkan itu bukan tinggal begitu saja. Tinggalkan dengan seorang Nabi dan Rasul. Nabi Harun AS ada bersama mereka. Ini. Jadi, apa syarat taubatnya? Aniqtulu anfusakum. Kena bunuh diri. Kena bunuh diri. Nak hapus dosa. Berat, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Dan keluar daripada tanah air. Di sinilah ada tanda-tanda bahawa hubbul watan, seperti yang dalam tajuk ini, hubbul watan, cinta kepada tanah air, itu ada dalam Islam. Tak adalah yang hadis yang menyebut kata hubbul watan minal iman, tak ada hadis tu. Yang kita kata hadis sengap, orang sebut hadis, bukan hadis. Tetapi dia ada dalam Islam. Kerana Allah SWT gabungkan dengan apa? Dengan cara taubat membunuh diri dengan apa dia? Keluar dari tanah air. Nyawa, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu benda yang paling berharga pada seseorang. Dan apa dia yang lebih berharga? Antaranya tanah air, negeri kita, negara kita, tanah tumpah darah kita. Nabi SAW pun memang sentiasa teringat dia ke Mekah, walaupun baginda dah berhijrah ke Madinah. Dan Nabi sebut, kalaulah tak kerana fitnah yang berlaku, maksudnya diancam bunuh, dihalau, dikhianati, diboikot, Nabi tak tinggal Mekah. Cinta pada tanah air. Baik. Maka menunjukkan bahawa ada makna hubbul watan di sini. Maksudnya cinta kasih pada tanah air, suatu yang mahal lah pada kita, suatu yang berhargalah kepada seseorang. Sehingga apa dia? Bunuh diri sendiri ataupun keluar daripada kampung, keluar daripada negara. Suatu yang berat, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita terpaksa keluar daripada tanah air kita sendiri. Macam orang Palestin sekarang. Sebab itu mereka sanggup mati. Jadi hubbul watan ni adalah sesuatu yang terpuji. Semangat patriotisme. Semangat cinta tanah air. Kita kena semai ni, tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak kita terutamanya. Dan yang paling mudah, kibarkanlah bendera apabila menjelang sambutan-sambutan bersifat negara, Hari Malaysia, Hari Kemerdekaan dan sebagainya. Pakat-pakat kita kibarkan bendera
Kerana bendera itu lambang kepada kecintaan kita pada tanah air. Ya, kena ada ni. Kalau orang tak ada ni, dia tak kisah. Bila dia tak kisah, tergadai tanah air, bumi dipijak milik orang. Tuan-tuan dan puan-puan, juga hukum hakam, undang-undang nanti dicipta oleh orang, dikuasai oleh orang. Maka berat kita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tahankan tanah air ini. Hubbul watan minal iman. Maksudnya betul. Maksudnya betul. Lafaznya bukan hadis, tapi maksudnya betul. Ya. Baik. Ma fa'aluhu illa qalil. Tidak akan melakukannya melainkan sedikit. Artinya kalau dah perintah nak bertaubat, ya, kena bunuh diri sendiri ataupun berbunuhan sama sendiri dan keluar daripada tanah air, mereka tidak buat kecuali sedikit. Ada hak buat, tapi sedikit yang menerima keimanan, beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak habis bilangan jari. Sedikit. Ya. Ini tuan-tuan dan puan-puan sebab nuzulnya. Sebab nuzul, sebab turun. Sabit bin Qais bin Shammas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbangga-bangga. Sabit bin Qais dan seorang lelaki daripada Yahudi, masing-masing berbangga-bangga, maksudnya menunjukkan kehebatan, kehebatanlah masing-masing dalam persoalan agama. Yahudi ni kata, wallahi laqad kataballahu alaina an iqtulu anfusakum faqatalna anfusana. Demi Allah, Allah SWT wajibkan kepada kami, iaitu Bani Israel, datuk nenek kami dulu, untuk supaya bunuh diri, dirinya sendiri. Faqatalna anfusana, kami bunuh diri kami. Maksudnya taat patuhnya orang Yahudi ni konon pada arahan Allah, perintah Allah SWT. Faqala Sabit, maka Sabit mengatakan, menjawab, wallahi law kataballahu alaina an iqtulu anfusakum laqatalna anfusana. Demi Allah, kalau Allah SWT juga wajibkan kepada kami supaya kami membunuh diri kami sendiri, laqatalna anfusana, kami akan bunuh diri kami juga. Maka Allah SWT turunkan ayat ini. Turunkan ayat ini. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, iaitu ayat yang selepas ni. Sambungnya, dan sekiranya sesungguhnya mereka itu melakukan atau melaksanakan ma yu'adzuna bihi, apa yang diperintahkan dengannya. Maksudnya perintah Allah SWT termasuklah apa? Cara bertaubat yang telah diterangkan. Lakana khayran lahum, nescaya itu adalah terlebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan lebih menguatkan, maksudnya agama mereka, keimanan mereka, kalau mereka buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzuna bihi, maksud yang dinasihatkan supaya mereka buat, ataupun yang diarahkan, sebenarnya diarahkan kepada mereka buat, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah lebih baik. Abu Ishaq meriwayatkan bahawa apabila turun ayat ini, walau anna katabna alaihim qala rajulun, seorang sahabat berkata, law umirna la fa'alna, kalau kita diperintah begitu la fa'alna, kami buat, kami akan laksanakan. Walhamdulillahillazi afana, segala puji bagi Allah SWT yang memberi afiat kepada kami.
Maka fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebut inna min ummati rijalan al-imanu athbatu fi qulubihim min al-jibali ar-rawasi. Sungguhnya daripada umatku ada orang-orang yang imannya lebih kukuh mantap di hatinya daripada bukit. Bukit itu mantap, gunung-gunung itu mantap kedudukannya. Maka iman ada di kalangan umatku ini yang lebih mantap begitu. Lebih mantap, mantap lagi. Kata Malik, yang berkata begitu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kata An-Naqqash, yang menyebut itu adalah Umar Ibn Khattab. Dan kata Abu Lais As-Samarqandi, yang mengatakan itu ialah Ammar bin Yasir Ibn Mas'ud Sabit bin Qais. Mereka ini sebut apa? Law anna Allah amarana an naqtula anfusana aw nakhruj min diyarina lafa'alna. Nakhruj min diyarina lafa'alna. Kalau kita, kami ini diperintah, kita ini diperintah oleh Allah SWT supaya bunuh diri kami sendiri, diri kita sendiri ataupun keluar daripada tanah air kita, lafa'alna, kami akan lakukan, laksanakan. Kerana itu adalah perintah Allah SWT. Maka Nabi sebut al-iman wa asbatu fi qulubir rijal min al-jibali rawasi. Seperti hadis yang kita sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan hadirin. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan demikian, nescaya, maksudnya, dan demikian, bila iman mereka itu mantap, agamanya mantap, la'atainahum, nescaya kami akan anugerahkan kepada mereka. Ya, la'atainahum dalam bentuk fi'il madhi, nescaya kami anugerahkan kepada mereka min ladunna, daripada sisi kami, ajaran azimah, balasan ganjaran yang agung, yang besar, yang hebat. Maksudnya syurga akan diberi, syurga. Walahadainahum siratan mustaqimah, dan kami akan beri petunjuk kepada mereka, pandu mereka ke arah jalan yang lurus. Amalan yang menyebabkan seseorang, boleh menyebabkan seseorang mendapat saadah, ketenangan dunia dan akhirat. Jalan yang lurus. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tajuknya jaza'u ta'atillahi wal rasul. Balasan taat pada Allah SWT dan Rasul. Wa man yuti'illaha wal rasul. Siapa-siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Allah SWT kepilkan sepah taat pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah dan Rasul. Kalau kita baca bahasa Arab, waw tu waw ataf. Maksudnya apa? Kewajipan taat pada Allah itu sama dengan kewajipan taat pada Rasul. Kerana Rasul itu mewakili Allah SWT. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu dari Allah SWT, daripada Allah SWT. Ya? Jadi wamay yuta'illaha war rasul. Nak taat pada Allah, taat pada Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Maka orang-orang yang taat pada Allah dan Rasul itu bersama dengan orang-orang yang dianugerahkan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. مِنَ النَّبِيِّينَ. Daripada siapa? Daripada para anbiya. Jamaknya Nabiyun ataupun anbiya. Ya, ini jamak muzakkar salim. Para anbiya. Termasuklah Rasul. Bila sebut Nabi, wajib Rasul. Bila sebut Rasul, wajib Nabi. Bila sebut Nabi, tidak semesti Rasul. Jadi termasuklah para Rasul. Dia minan Nabiyyin.
Ini maqam yang paling tinggi. Kedudukan seseorang hamba yang paling tinggi sekali siapa? Nabi. Nah, Nabi. Baik. Wasiddiqin dan para siddiqin. Siddiq ni tuan-tuan dan puan-puan ialah jamak siddiq. Wa huwa as-sadiq fi qawlihi wa 'iqadihi. Ialah orang yang benar pada perkataannya, benar pada iman dia, yang sangat benar pada tutur kata dan imannya. Itu siddiq. Daripada sadiq. Sadiq itu isim fa'il. Sadiq ialah orang yang benar. Kalau siddiq, dia jadi sirah mubalaghah. Dia jadi sirah mubalaghah. Maksudnya ada makna melampau di situ. Ada makna melampau di situ. Persangat. Ada makna sangat. Sangat membenarkan. Siapa ijma' menjadi ijma' seluruh umat Islam. Mengatakan bahawa siapa yang ada gelaran As-Siddiq ni? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dia benar pada tutur katanya dan dia sangat membenarkan. Iman dia sangat tinggi, sangat besar. Kerana ada sebahagian kecil umat Islam pada waktu itu boleh murtad pasal Isra' dan Mi'raj. Mustahil. Bagaimana? Ya. 40 hari perjalanan boleh pergi sehari semalam. Bukan pergi sehari semalam, boleh pergi semalaman naik ke langit pula. Jadi yang membenarkan, yang sangat membenarkan, kalau lebih pada itu kata Saidina Abu Bakar, dia rasul, aku benarkan dia. Maksudnya aku percaya, beriman dengan dia. Itu iman Saidina Abu Bakar. Sebab itu Al-Imam At-Tabari mengatakan bahawa bukan At-Tabari, Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa ayat ini adalah menjadi hujah kepada apa? Kepada khilafah Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya betul lah. Sayyidina Abu Bakar itu dilantik pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah yang pertama. Betul lah. Berdasarkan kepada ayat ini. Kenapa? Kerana orang yang paling mulia sekali ialah Nabi dan Rasul. Nombor dua siapa? Para siddiqin. Kerana ayat ini dia letak, dia susun mengikut ranking. Yang paling hebat para Nabi dan Rasul. Yang kedua para siddiqin, tuan-tuan dan puan-puan. Para siddiqin. Maka Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang kedua selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat yang paling mulia. Bahkan orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada'i, syuhada, sama ada orang itu yang menyaksikan kebenaran agama ini dengan hujah dan dalil bukti. Maksudnya dia bukan ikut-ikutan saja. Imannya bukan iman taklid, tapi iman ilmu yang berbuah, iman ayyan. Ya, iman yang berbuah. Nafsunya nafsu mutmainnah, bukan nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mulhamah pun tidak. Ya, nafsu yang stabil dia. Baik. Ataupun syuhada jamak pada syahid, jamak taksir, jamak taksir syahid, syahida ni syuhada, maksudnya orang yang mati dalam pertempuran membela agama Allah Subhanahu taala dalam peperangan jihad fi sabilillah, dia mati dalam keadaan iman dan ikhlas, maka dia syahid. Para syuhada. Wassalihin, jamak kepada salih. Apa dia? Orang-orang yang baik di kalangan orang awam. Salihin, jamak dia ramai. Tiga kata. Salihuna ataupun salihina.
wahasuna ulaika rafiqa. Maka itulah orang-orang yang menjadi sebaik-baik teman. Ya. Teman. Inilah maksud Nabi SAW menjelang wafat, Nabi sebut Allahumma ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la. Artinya, ya Allah, Nabi SAW memilih teman-teman yang tertinggi. Teman-teman yang tertinggi. Al-a'la untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rafiq yang lain, rufaqa ni teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Ah. Siapa dia? Para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebut pada Rasulullah, ini sebab turun ayat ni, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi, sungguhnya engkau itu adalah orang yang paling aku cintai, lebih aku cintai daripada jiwaku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, sungguhnya engkau itu lebih aku kasihi daripada anakku sendiri. Wa inni la akuna fil bait, wa inni la akunu fil baiti, sungguhnya aku ni di rumah sentiasa-sentiasa. Fa'adhkuruka, mengingatimu. Ingat pada Nabi. Fama asbiru hatta atiya. Aku tak sabar-sabar. Sentiasa tak sabar-sabar. Merindui Nabi SAW. Sehingga aku mendatangi. Mendatangi apa? Mendatangi Nabi. Fa'anzur ilaika. Maka aku dapat tengok engkau. Wa idza zakartu mauti. Apabila aku ingat kematianku. Wa mautaka, dan kematianmu. Araftu annaka, dan aku tahu sungguhnya engkau. Idzan idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Bila engkau meninggal wafat, ya, kau dimasukkan ke dalam syurga, diangkat darjatnya bersama para anbiya. Wa inni idza dakhaltu jannah, dan sungguhnya aku kalau masuk syurga, bila masuk syurga, khasyitu an la arak. Aku memang tak jumpa kamu, tak boleh nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarud an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Falam yarud an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi tak menjawab, senyap. Atta nazala alaihi Jibril bihadhil ayah, sehinggalah Jibril alaihi salam turunkan ayat ini. Wa man yuti'illah wa ar-rasul, siapa taat pada Allah Subhanahu taala, taat pada rasul, Allah Subhanahu taala akan himpunkan dia dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka nanti dalam syurga boleh ziarah menziarahi, ya, pangkat tak sama, kedudukan di masuk dalam syurga itu tak sama, pangkat nabi lain, pangkat rasul lain, tuan-tuan dan puan-puan. Pakat awliya, pakat syuhada, pakat siddiqin. Dia tak sama. Tapi boleh pergi mari. Boleh pergi jumpa. Boleh pergi duduk-duduk, sembang-sembang. Gitu. Dan bolehlah nanti berjumpa dengan Nabi SAW. Walaupun Nabi itu duduk di syurga yang tertinggi. Al-A'la. Al-Firdausul A'la. Artinya syurga tertinggi. Syurga Firdaus. Kita ni kalau duduk syurga bawah-bawah pun. Itulah makam kedudukan kita. Ya? Makam kedudukan kita. Tapi bukan bererti kita tak boleh jumpa orang yang atas-atas. Orang yang hebat-hebat. Di sana nanti itu menjadi hiburan, menjadi satu nikmat pada penduduk syurga. Boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jumpa dengan para anbiya yang lain. Baik. Sebab itu disebut wa hasuna ulaika rafiqa. Zalika fadlu minallah, itu adalah kelebihan anugerah daripada Allah Subhanahu taala. Dia tuan-tuan dan puan-puan, walau macam mana pun disebut di situ, ya. Apa sahaja yang nikmat-nikmat, kebesaran, kehebatan yang dianugerahkan itu adalah semata-mata fadlun minallah. Ini kena letak tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kerana amalan kita, bukan kerana kedudukan kita, kehebatan kita. Semuanya itu
fadlun minallah. Hanya semata-mata anugerah daripada Allah SWT. Ya, sedangkan Nabi SAW pun menyebut hanya dengan rahmat Allah SWT. Hatta Nabi SAW, selamatnya dia, mulianya dia, tingginya dia kerana rahmat Allah SWT. Itu dipanggil fadlun. Hanya semata-mata kelebihan dan anugerah daripada Allah SWT. Bukan sebab amalan amalan kita. Cuma kita disuruh, dia perintah untuk beramal nak dapatkan kelebihan ini, nak dapatkan rahmat Allah SWT. Ya. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah SWT itu bagai yang maha mengetahui, mengetahui apa yang berlaku sewaktu hidup di dunia ini, apatah lagi di akhirat, dan dia tidak lupa kepada balasan-balasan yang dia janjikan dan yang dia sediakan. Allah SWT maha tahu siapa yang ikhlas, siapa yang taat. Baik. Bagi terakhirnya, kalau kita tengok kepada apa, kepada sebab turun ini adalah kerana kecintaan seorang sahabat. Kalau maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sauban tu sampai kurus pucat dia. Kurus pucat. Tanya pasal apa? Rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hidup sezaman. Dan ada seorang pemuda juga menyebut kata yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak apalah. Cuma kita nak tutupnya dengan beberapa hadis yang disebut, man ahabba qauman hasyarahullahu ma'ahum. Siapa-siapa yang mengasihi satu-satu kaum, Allah SWT akan himpunkan dia dengan kaum itu. Kalau kita ni suka dengan orang masjid, kita dihimpunkan dengan orang-orang masjid. Contoh. Begitulah sebaliknya. Ya, almar'u ma'a man ahabba, disebut lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihi. Siapa yang kita kasih? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa pentingnya disebut ada kaitannya dengan kasih, ya? Persoalan taat ini. Dalam satu syair Arab menyebut, ta'sil ilaha wa anta tad'i hubbahu, hadza fil qiyasi la amrun badi'un. Kamu mendakwa, kamu kasih cinta pada Allah SWT, tapi kamu derhaka kepadanya. Ini satu perkara yang menghairankan, yang pelik, yang hebat benar ni. Ya, kasih tapi derhaka. Kasih tapi lawan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Biasanya orang kasih, dia akan ikut. Orang yang mengasihi seseorang, dia akan ikut. Sebab itu Nabi SAW sebut, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama dengan orang yang dia kasih. Bila dia kasih, dia ikut. Kita kasih pada orang masjid, kita ikut ke masjid. Mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Contoh. Ha. Jadi kita akan dihimpunkan bersama dengan orang yang kita kasih. Wallahu a'lam. Selesai kita tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.